salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan tutorialkan cara membuat running lamp dengan PLC. Pertama, siapkan peralatan dengan baik. Oke, setelah itu persiapkan modul input switch. Lalu persiapkan modul PLC GPM 1A. Dan persiapkan modul output indikator lamp 24 volt DC. Pastikan semua sudah terpasang dengan baik dan benar. Dan peralatan yang dibutuhkan, kabel-kabel tersusun dengan rapi. Oke, hubungkan negatif power supply ke COM input atau COM 0. Power supply input COM 0. Oke, setelah itu hubungkan power supply ke switch. Power supply ke switch. Baik. Setelah itu hubungkan saklar 1 ke input PLC 000. Saklar 1 ini akan kita jadikan on ke PLC. Ya, selanjutnya hubungkan input PLC 001 ke saklar 2 yang akan kita jadikan off. Ya, PLC 001 ke saklar 2. Setelah itu hubungkan power supply positif 24 DC ke COM 3 output. Baik, selanjutnya hubungkan output PLC 01004 ke modul indikator lamp 1. Selanjutnya, hubungkan output PLC 01005 ke modul indikator L2. Dan seterusnya, hubungkan PLC 01006 ke L3. Lalu hubungkan PLC 01007 ke L4. Lalu hubungkan paralel common lamp L1, L2, L3, dan L4 secara paralel. Ya. Setelah itu hubungkan kabel power AC 220 volt pada modul PLC ke sumber tegangan atau main power. Ya, hubungkan sumber tegangan. Baik, setelah itu hubungkan kabel komunikasi RS232, ya, kita hubungkan ke PLC. Lalu karena menggunakan laptop, kita hubungkan ke USB converter sesuai dengan tipenya juga. Konverter RS232. Ya, kita hubungkan. Oke, baik, setelah itu siapkan laptopnya. Kita
masukkan kabel USB-nya ke port USB ya yang ada pada laptop. Oke. Setelah itu aktifkan MCB power PLC. Oke, sudah aktifkan dan lampu indikator power nyala. Oke, baik. Setelah itu pembuatan program leader. Oke, pembuatan program leader running RAM sesuai pada gambar berikut ya. Apabila kurang jelas diulang sampai berkali-kali. Oke, setelah itu nanti di download program dari PC ke PLC untuk mengaktifkan programnya. Lalu aktifkan input switch ya, tunggu sesaat, lampu indikator nyala dan running lamp akan menyala. Dan sebaliknya, untuk menonaktifkan, pilih switch 2 untuk menonaktifkan, maka indikator mati dan running lamp berhenti. Oke, cukup sekian, terima kasih.